Jadi memang kita ada 17 anggota termasuk saya ketua DPR juga belum melaporkan hasil kekayaan. Namun ada catatan daripada BPK kepada KPK kepada kita, dan untuk saya sendiri saya sudah laporkan besoknya, itu saya sudah laporkan dan hasilnya sudah ada di balasan dari KPK kepada kita lewat email itu sudah ada. Ada sekitar 16 anggota yang kita sudah menyurati saya dari lembaga juga menyampaikan secara resmi untuk segera untuk melaporkan hasil kekayaan ini wajib pada untuk mengikuti aturan. Nah, sehingga ya artinya nanti pada KPK juga harus mengikuti perkembangan dari para harta yang kita miliki. Nah, mana juga ya kita pejabat publik yang harus diawasi oleh semua pihak. Ya. Kita agak alami kesulitan tuh di perhitungan tanah. Karena itu kita agak susah. Ternyata kalau misalnya saya dari Manokwari, saya orang Papua, saya punya tanah itu paling luas kan. Misalnya di Warmare situ, kemudian di gunung sana, kalau mau diuangkan itu mencari angkanya paling besar sekali. Ada kebijakan ya. Khusus tidak dari KPK untuk masalah? Memang harus ada kebijakan khusus bagi kami orang asli Papua. Karena kalau persoalan tanah dihitung itu paling nilainya paling besar sekali untuk dihitung. Saya misalnya di Warmare situ 10 sampai 20 hektar lebih. Kalau di gunung itu saya tidak bisa hitung. Itu tanah saya paling luas.